Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu Jari Mungiran, teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips seputaran HP Realme, teman-teman ya. Jadi yang akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara mengembalikan getaran di keyboard saat kita tekan, teman-teman. Nah, di sini kan awalnya tidak bergetar seperti ini. Nah, sekarang bagaimana sih cara membuat bergetar kembali, teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini teman-teman masuk saja ke pengaturan handphone atau setelan handphone, teman-teman ya. Kemudian teman-teman pilih saja atau cari saja sistem ini, teman-teman. Setelah muncul seperti ini, teman-teman pilih saja bahasa dan masukkan. Oke. Kemudian teman-teman pilih lagi keyboard virtual. Selanjutnya pilih lagi Gboard. Setelah muncul seperti ini, teman-teman pilih lagi preferensi. Kemudian teman-teman scroll saja ke bawah. Nah, di sini nanti ada kekuatan getaran saat tombol ditekan. Teman-teman pilih saja. Kemudian tinggal sesuaikan saja. Misalnya mau 22 MD atau bebas. Di sini saya coba pilihan default saja. Jadi tetap bergetar tapi sesuai dengan getaran yang ada di sistem HP. Sekarang setelah seperti ini, teman-teman tinggal coba lagi saja apakah sudah bergetar atau tidak. Dan di sini sudah bergetar, teman-teman ya. Sudah kembali bergetar. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Sama sekali lagi saya minta tolong, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Makasih. Wassalamualaikum.